kasihku apa yang kau risaukan. Muri Kusplus punya hubungan dengan Ariel Tatum, salah satu penabuh drum terbaik Indonesia adalah Muri Kusplus. Sosok kelahiran Jember pada 19 Juni 1949 ini meninggal dunia di Bekasi pada 1 Februari 2014. Formasi Muri di Kusplus adalah sebagai penabuh drum. Sesekali Muri juga mengisi vokal latar. Bahkan pada beberapa lagu ia merupakan vokalis utama. Misalnya pada lagu Desember yang rilis tahun 1973. Sebelum bergabung dengan Kusplus, Muri sempat menjadi penabuh drum untuk band Patas milik Kejaksaan yang dibentuk tahun 1967 di Surabaya bersama Edmond Rumampar, Maxi Mamiri, dan Wempi Tanasale. Di tahun 1977, saat Kusplus vakum, Muri sempat mendirikan Muris Group bersama Bian, Uki, dan Pius. Meski sibuk bermusik, Muri masih sempat meluangkan waktu untuk menyelesaikan pendidikannya hingga meraih gelar sarjana dari Universitas Borobudur, Jakarta. Ku berikan padanya. Muri pernah menikah dua kali. Pertama, menikah dengan Uke Okturina. Dari pernikahan tersebut lahir tiga anak, yaitu Rizke Muri, Rizzi Muri, dan Rico Valentino Muri. Setelah bercerai dengan Uke, Muri menikah dengan Yanti Nurhayanti, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Vero Muri. Dari pernikahan ini, diperoleh seorang anak bernama Anggi Risti. Kelak, Anggi Risti menikah dengan Reja Wicaksono, putra bungsu dari Nomo Kuswoyo pada tahun 2014. Terlalu indah dilupakan. Sementara itu, Rico Valentino Muri mengikuti jejak ayahnya sebagai penabuh drum. Rico selama ini dikenal sebagai penabuh drum junior band yang dibentuk oleh David Kuswoyo, putra almarhum Yon Kuswoyo. Rico Valentino Muri menikah dengan Tatum Matilda. Dari pernikahan tersebut, lahirlah Ariel Tatum pada tanggal 8 November 1996 di Jakarta. Jadi, Muri Kusplus merupakan kakek dari Ariel Tatum.